Ahmad Fauzi dan Nyai Dewi Khalifa sebagai pemenang pada Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 akhirnya resmi dilantik hari ini. Ahmad Fauzi, Nyai Dewi Khalifa menjadi salah satu pasangan yang resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Jawa Timur periode 2021-2024. Pelantikan ini dilakukan serentak bersama 16 kabupaten lain di Gedung Grahadi Surabaya Jumat pagi 26 Februari ini. Dalam pelantikan kali ini dari jajaran Forkopimda Kabupaten Sumenep juga ikut menyaksikan Ahmad Fauzi Dewi Nyai Khalifa yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa mewakili Presiden RI Joko Widodo secara virtual di Pendopo Agung Sumenep. Kemudian setelah acara itu selesai, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan bahwa apa yang menjadi visi-misi Bupati agar dari semua pihak juga ikut mendukung. Ini merupakan awal baru untuk pemilihan Bupati, Bapak Fauzi dan Wakil Bupati di Kalimantan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi visi-misi mereka bisa kita buat bersama. Dan kami juga mohon dukungan semua pihak untuk bisa meneruskan program atau visi-visi dari mereka, dari Pak Bupati dan Bupati yang baru. Harapan dari kami, mulai hari ini kita punya pemimpin baru, kita sudah punya nahkoda pemerintahan yang baru, mudah-mudahan kesejahteraan bisa meningkat dan ini bisa terjadi atas dukungan semua pihak. Bukan hanya program Pak Bupati saja, tapi semua pihak bisa mendukung program Pak Bupati beliau. Dan bisa memberikan masukan-masukan terhadap kelemahan-kelemahan dari kinerja. Pelantikan Fauzi Nyai Eva itu berdasarkan SK Mendagri nomor 131.35.312 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Timur. Dan SK Mendagri nomor 131.35/368 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35/312. Hanif Tanzil, CTV.